Surah Ar-Rahman akan diawali oleh Dedik Lesti dari ayat 1 sampai dengan 13. Nanti akan kita lanjutkan bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونجل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Betul sekali. Percaya, maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Seperti hari ini juga nikmat sekali. Kita lanjutkan surat Ar-Rahman dengan ayat tadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban yang diulang sampai 31 kali dalam satu surat. Betul sekali kan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu silakan. Kita bersama-sama melanjutkan surah Ar-Rahman dari ayat 14 sampai dengan selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أن
Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'an. Bima Allahumma bil Quran. Masya Allah. Fania Sulawesi Tengah. Merdu sekali. Amin. Menyentuh sekali apa yang kamu bacakan. Insyaallah. Ustaz Zaki. Ini yang dibilang sautul jannah. Masya Allah beliau Allah kasih banyak kelebihan. Amin ya Allah. Jarang orang yang bisa nyanyi dangdut. Qurannya, korinya luar biasa. Tepuk tangan buat Fania. Kalau ngajinya aja hebat luar biasa, dan saya lihat tadi Masya Allah Aramzi di situ sampai menangis kayaknya gitu, au menangis karena terharu apa ingat utang nggak tahu. Ini saking merdu lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Fania ini, apalagi kalau beliau ini pasti bisa baca solawat, ngajinya aja jago. Baca solawat pasti lebih jago lagi. Boleh? Fania bisa? Boleh. Boleh, boleh. Ya, boleh. Coba kita akan midlay apa-apa bahasanya itu. Kolaborasi. Iya, kolaborasi bersama Fania. Coba yuk selawatan. Ya. Gimana kalau solawatnya dimulain dari saya, terus dikolaborasikan oleh Fania? Boleh, boleh. Biar lebih kelihatan hebatnya. Gimana, setuju penonton? Setuju. Silakan diterusin oleh beliau. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya بشرى لنا للمنى زال العلا وفى الأنان وحده الجزاء على من روحي القرآن صلاة الله والسلام على من روحي القرآن وأهل بيته القرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيته القرام وصحبي ذوي القرآن صلوا على النبي محمد
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Tidak perlu menunggu Ramadan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Betul. Bersolawat di televisi. Betul. Bisa kapanpun, karena Allah hadir tidak setahun sekali. Allah hadir selalu ada setiap dan saat. Dan baca solawat, baca Quran pun di mana enak didengar. Betul. Sejuk di hati. Ya. Insya Allah. Sayyidul Maqasid sengaja mengundang kita semua tentu dengan maksud yang sangat baik. Memulai acara yang baik, marilah kita baca hal yang baik. Dan bacaan yang terbaik adalah bacaan Al-Quran. Akan dibacakan oleh Putri DA. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka lazulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayh hamalathu ummuhu wahnan ala wahn وفصاله في عامين عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على بما ليس لك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا وصاحبهما في دنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتقم في صخر ردٍ أو في السماوات والأرض أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma 'asabak inna zalika min 'azmil umur wa la tus'ir khud daka linnasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur sadaqallahu al-azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja lenyap dari pendengaran kita, kumandang ayat suci Al-Quran. Allah menjanjikan pahala untuk yang membacakannya, umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya dengan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آيات ربكما تكذبان Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu, dan janganlah mengurangi
keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluk-Nya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang memiliki kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adhhabu fatahassasu من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nabi Al-Quran. Masya Allah. Sejuk rasanya mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Aco. Salah satu isinya adalah mengenai bahwa kita jangan pernah kufur nikmat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق.
sunnah bil Quran. Faisal, itu tadi surat apa, ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 218. Iya. Kenapa membacakan ayat tersebut, Faisal? Mungkin ayat ini juga berhubungan dengan satu Muharram. Oh ya. Iya. Karena di situ kan ada hijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ya, saya mau mengapresiasi dulu bacaannya ya. Ini binaan para juri luar biasa ini bacaannya ya. Besok mungkin juri satu-satu. Baca. Jadi bacaannya juga benar dan iya, tepat dan ya, Mas. Tarkik tafhimnya. Mm-mm. Artinya mana yang tebel, mana yang tipis. Mm-mm. Ya, haknya juga ya waktu tadi yarjuna rahmatallah. Iya kan? Itu ketara orang yang memang belajar gitu kan. Dan ya mudah-mudahan kalau kita lihat makna ayat kan sesungguhnya orang yang beriman. Kemudian dia mau berhijrah, mau berubah. Dan tadinya rencananya mau ayat berikutnya ya. Itu tentang bagaimana orang itu hijrah ada proses. Jadi enggak harus selalu sama orang. Yang penting dia punya niat. Diawali dengan niat. Misalnya ada orang sholat. Ya dia mah hampir tiap waktu sholat. Juhur hampir, asar hampir gitu kan. Kok hampir? Ya, jadi gagal sholat gitu kan. Tapi dia masih dapat maghrib. Ini ya kita apresiasi. Ya. Yang penting dia mau berubah. Karena orang yang sudah bunuh 99 orang plus satu dalam hadis Riyadus Shalihin. 100 orang. Bunuh satu orang aja. Baka'anna maqatalanna sejami'a. Dalam surat Al-Ma'idah 32, bunuh satu orang itu sama dengan membunuh manusia sedunia. Sementara ini 100. Ini 100. Tadinya 99. Nanya sama seorang rahib, bagaimana saya udah bunuh 99? Diterima enggak tobatnya? Wah, itu jarimatun kubra, itu dosa yang sangat besar. Enggak akan diterima oleh Allah. Akhirnya ditambahin satu. Ya Allah. Jadi 100. Nanya lagi sama alim. Wahai alim, saya tadinya bunuh 99. Nanya, dijawab gak bisa tobat. Saya tambahin. Ini jangan sampai saya tambahin lagi nih gitu kan. Tapi dia jawab, enggak. Yang penting kamu mau hijrah. Alhamdulillah. Saat dia perjalanan mau berubah, dia belum sempat ngapa-ngapain. Yang dia lakukan itu baru hijrah. Baru berjalan proses doang. Hijrah. Proses doang. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia mau hijrah, mau berubah ke arah kebaikan, ya, itu dinilai insya Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka akan dapat rahmat dan kasih. Amin. Alhamdulillah. Khusus di bulan Ramadan ini, Indosiar memiliki acara andalan yakni Ramadan di Rumah Saja. Acara variety show religi ini menampilkan beragam segmen menarik, salah satunya Indonesia Mengaji. Senin 27 April 2020 semalam, Indonesia menampilkan 3 orang kori, Zian dari Kalimantan Utara, Maulana dari Sidoarjo, dan EF dari Lampung. Mereka semua berlomba tanpa hadir di studio. Tapi mereka langsung membaca Al-Quran dari rumah di daerah masing-masing. Namun hal itu tidak mengurangi kekusukan peserta. Al-Ladzina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah. Yang menarik dari Ramadan di Rumah Saja Indonesia Mengaji ini adalah para host dapat ikut bertadarus dan menambah ilmu dalam membaca Al-Quran sekalian. Cara mau coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum aw zalamu
Aduh, deg-degan banget. Karena kan udah berapa hari ini kan memang ikut belajar ngaji ya, belajar ngaji di sini sama host-host yang lain juga, sama Jirait juga. Tadi pas disuruh praktekin ngaji, Rara tuh deg-degan banget, sampai minta suruh ulang si kakak korinya kan, untuk ngulang lagi biar Rara agak sedikit paham gitu. Udah ngaji aja, belajar ngaji, belajar, dikoreksi lah sama Pak Ustadz tadi. Ya alhamdulillah nambah ilmu Rara juga, walaupun Rara salah-salah tadi nyanyinya masih terbata-bata, tapi alhamdulillah dapat ilmu lagi. Jadi kayak gimana ya, kayak bisa membenahi lagi kesalahan-kesalahan Rara gitu. Jadi baca Quran itu kalau kita salah sedikit itu hukumnya haram dan gimana ya, tajwidnya harus benar, terus juga lagamnya, terus iramanya. Tadi kan pakai irama tuh ngajinya. Jadi fokus kita kebagi nih antara tajwid, antara makhrajul hurufnya, terus sama iramanya. Jadi ngebentuk irama tuh enggak gampang loh sebenarnya. Tapi karena ada tajwid itulah yang akan membentuk membentuk nada-nada dan irama air Quran gitu. Di Ramadan di rumah saja. Dan ini dia Indonesia mengaji. Aulia? Iya. Ya, sehat. Sehat, ya. Sehat, alhamdulillah. Paling depan ini. Ya, betul. Ustaz mau mendengarkan Aulia mengaji dulu? Boleh. Mic, pakai mic. Boleh, pakai? Ya, silakan. Boleh, baik. Aulia. Aulia, silakan. Aulia. Pilih salah satu surat pendek saja. Jangan malu-malu, kita tahu mungkin Aulia. Al-Baqarah kali ya. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ayat 198 deh ya. Oke, okay, okay. Silakan. Ini teman-teman ayat sambil 1, kita buka ya semua ya. Silakan Aulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haisu afadan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sudah cukup. Dan itu 199. Yeah. Oh iya, maaf. Gak apa-apa. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ah, Irfan jangan bikin malu atuh. Ya, tapi di sini kita belajar semua ya. Alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الله Masya Allah. Calon lubang. Ini saingannya Rara. Saingannya Rara. Kori dan Kori. Iya betul, betul. Masya Allah, senang banget. Calon imam. Iya, betul. Imamnya Rara tapi nikahnya tetap sama anaknya Soima. Siapa sih Raranya atau? Jurayut, jangan salah dong, jangan kalah dong. Coba Jirayut. Ayo Jirayut, pasti bisa Jirayut. Ada U-nya, terakhirnya ada U. Ayo, ada U-nya Jirayut. Apaan sih Jirayut? Fawailul. Iya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Berarti Jirayut contoh untuk nafas yang enggak panjang. Coba. Ya. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Tarik nafas. Ah ya. Ah. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ulang lagi. Dari awal ya Ustaz ya. Ya Allah. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
sholatihim sahun. Allah. Intan, Girayut. Insya Allah. Ya, ini maksudnya gini, Girayut. Orangnya sholat, hatinya kemana? Nah, mikirin itu, mikirin ini. Kadang-kadang lagi sholat, barang yang hilang tiba-tiba inget. Nah, ingat. Gimana dong? Iya, apalagi. Iya, ya. Iya, saya juga suka. Nah, ini sahur. Iya, benar. Artinya dia lalai. Sholatnya itu lalai. Ya Allah. Nah, gimana dong? Mendingan sholat tapi gitu atau gak sholat sama sekali? Jangan. Mendingan tetap sholat. Sholat aja. Mesti benerin sholatnya ya? Ya, tapi jangan lalai. Oh iya, ya, siap-siap. Ya. Oke, siap-siap. Ustadz, kalau gitu berarti gak dapat pahala kalau kita pikir kemana-mana gitu? Itu tadi yang dimaksud. Oh. Oke, okay, berarti kita harus memperbaiki diri ya? Harus memperbaiki sholat kita, konsentrasi kita. Betul. Dari pertama kita masuk sebelum takbir itu sudah berpikir, aku akan menghadap Allah. Yang kata Rasulullah begini, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ka'annaka tarah. Fa'illam yakun tarah fa'innahu yara. Ketika kita akan sholat, kita akan ingat bahwa aku bisa enggak kita melihat Allah? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi kita yakin akan berhadapan dengan Allah. Kesadaran ya. Kesadaran. Oke, oke. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini menarik sekali ya. Dengan peserta-peserta berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan. Di rumah saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستحفونها يوم ضعتكم ويوم إقامتكم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأسعارها أثاثا ومتاعا إلى حين